Yes, DJ. Selamat malam, bertemu lagi dengan dokternya dekorasi. Dengan Pak Bawor ya, tukang apa sih ini, tukang porting apa ya? Ya. Oh iya. Pak Bawor lagi tidur. Oh, Pak Bawor lagi tidur. Iya. Ini tukang portingnya dekorasi. Oh, tukang portingnya dekorasi. Racing. Iya. Kayaknya tadi barusan habis motong-motong sisi belakang blok ya. Mm-hmm. Apa sih efeknya buat si blok itu sendiri atau motornya itu sendiri? Emosi, Mas. Oh, emosi. Iya. Diam dulu lah, saya mau morting dulu lah. Yes. Tanya apa, Mas? Katanya mau morting dulu. Oh iya. Oke, Mas. Mau tanya apa? Gimana? Itu tadi yang dikurangin di lubang bilas. Ini potong doang. Oh, ini. Potong. Jadi ini nanti pasti nabrak. Karena kemarin sudah lihat crankcase-nya ya. Crankcase-nya kan udah dibuatkan jalur khusus. Ya. Jadi pasti nabrak ini, makanya ini dibuang. Oke. Motor siapa ini sih ya? Waduh, oh ya. Ini adalah motornya Mas Hermawan dari Aceh. Iya apa ya? Iya, betul. Oh, ya. Hermawan Gudang Garam apa gini? Betul. Garam, ya. Iya. Kerangka sudah saya rakit semua. Sekarang tinggal masuk ke portingnya. Hah? Nah, ini lagi proses morting. Oke, guys, halo, selamat malam, ketemu lagi di Tico Racing. Malam ini saya lagi porting. Nanti saya mau live Instagram setelah ini selesai porting. Tunggu 20 menit lagi ya, oke? Kamu nanti curi-curi, saya lagi porting aja. Siap. Guys, senter kundi. Senter apa, Pak?
Batuk lah. Iya. Sini cuy liatin. Oke guys, terlihat di sini sudah dibuat ya oleh Mas Her. Cuma mungkin karena keterbatasan mata tuner, bentuk mata tuner yang kecil-kecil nggak punya, sehingga di bagian sini masih hitam-hitam. Cuy, difokusin cuy. Ya? Ya. Oke, sekarang saya akan rapikan itu. Waduh. Sepertinya saya salah mengambil mata tuner, guys. Ini mata tuner yang landepnya ke kiri apa ya? Kading. Selamat malam, ketemu lagi bersama Diko Racing. Nah, Diko Racing, ini ada orangnya. Ini Mas Diko. Mas Power. Iya. Sepertinya itu mengerjakan punyanya Mas Hermawan dari Aceh apa ya, Mas? Betul. Oh. Halo guys, Juli terlalu banyak basa-basi. Sini lihat. Di lampu ya. Oke. Saya sengaja porting bagian belakang dulu. Sini. Ya. Untuk memberikan kalian sebuah penglihatan, sebuah pemandangan, ya. Bandingkan dengan yang sebelah kanan. Nih, dicekel dewek, Pak. Ya, diputer-puter deweknya. Bedanya di mana? Masuk melu bedak naja cutel larat takon baiknya geleng baik keprime si jolot keprime jol. Tolong jelaskan kepada pemirsa. Ini udah teporting separuh. Ini kan bekas bawaan dari sana. Ini yang sudah teporting lagi. Oh ya, mohon izin Mas Hermawan untuk menjelaskan ini ya. Oh ya guys, ini sudah diporting sama tukangnya dioptimalkan. Ini perbedaannya yang ini sama yang ini. Ini yang ini yang belum. Sok lihat sok. Oke. Bedanya apa sih? Oh iya bentuk-bentuknya. Oh iya yang ini kalau aku yang lihatnya ya. Yang ini lebih lurus ya kayaknya ya. Yang ini kurang lurus ya. Ini dioptimalkan mungkin versinya Pak Power seperti ini. Tuh. Oke guys, kayak gini guys. Terus wish. Pemening sih ya. Di pakan dre maco. Gini, apa yang Anda lihat dari perbedaan ini, dua ini? Iya, karo kene. Ini kan sudah aku porting lagi, yang ini belum. Oh. Perbedaannya di mana? Perbedaannya yang saya lihat itu di bagian transfer bagian bawah ini ya Pak. Sama yang lama ini masih lurus. Belum turun. Ini udah turun. Nah, ini saya mau tanya Pak, ini kenapa kok dibikin kayak gini Pak? Kenapa? Iya, apa mengikuti crankcase-nya apa
apa harus ikut seperti ini itu Pak? Saya ikut ikutan Mas. Saya bisa ngambilin blok tua itu so. Blok tua ini? Ya, kete. Ini udah punya. Oke, ini adalah gambaran blok tua Yamaha ya. Waduh, berarti yang bersama ya Pak? Nah, nih, jadi saya bukannya gimana-gimana ya. Setahu saya kok ini tinggi, ini lebih turun. Ya, saya sebenarnya kepengen tanya sama Torakusu Yamaha, tapi keburu motor duluan. Jadi, saya bikin ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Maksudnya apa? Biar maksudnya apa? Biar apa? Atau ada sirkulasi? Oke, jadi tujuannya seperti ini Mas. Ini dari baru dari sini dok ya, baru masuk ke sini-sini ya, baru dari ini ya. Oke, ini dibikin lebih tinggi. Ini dari sananya ini dok. Masih pabrikan ini ya? Iya. Yeah. Masih original dari Yamaha. Lubang transfer yang bawah emang sudah turun. Ada tujuan tertentu nggak Pak? Ada. Ada. Agar jadi tujuannya gini, itu apa Pak? Jadi pada saat piston turun ngana, ya dia kan akan memompa bahan bakar ke sana, masuk. Iya. Ya. Logikanya kalau ininya tinggi, daripada ininya rendah, sebelum so piston so angin so jelasan angin. Pistonnya deten di oh isi nempel ya ya isi ngene lah piston apa bahaya yang cilik oke pelan-pelan ya guys gak ngorong urusan durasinya suwe saya ini cilik lepas. Ini kan lagi top nih pisangnya, ya, ya. Lagi top. Kemudian dia mundur. Nah, oke. Okay. Yes. Pada saat ini mundur ke belakang sini, des. Ledakan kan keluar lewat lubang buang. Nah, des. Ya. Pada saat ini mundur, ruangan di sini itu sudah terkompresi pasti. Ya. Betul. Betul. Sudah persiapan nih. Udah mau pada masuk sana nih. Nah. Ruangan di belakang sini. Saya buka sampai nah, lubang transfer mulai terbuka. Oke. Okay. Di sini nih, lubang transfer mulai terbuka. Kayak nonton kene ge. Oh. Betul. Enggak kelihatan, Pak. Wis. Lubang sing pinggir gilu. Yes, kurang titik. Titik maning. Nah, iya. Oke. Okay. Nah, transfer mulai terbuka. Iya. Artinya bahan bakar sudah mulai masuk. Masuk. Betul. Betul. Kita lihat lagi di belakang. Mm-hmm. Kalau ininya pendek, ya. Iya. Bahan bakar kan enggak terhalang di sini sehingga dia masih bisa ke situ. Mm-hmm. Diprioritaskan untuk transfer yang lebih kecil. Sehingga dia dikasih bibir yang panjang biar kompresinya itu pada masuk ke sana. Kenapa kok seperti itu? Ya ya proporsional. Ini lebar, ini kecil. Aliran pasti kepengin masuk yang lebar. Iya. Gimana caranya? Ini lebar, ini kecil tapi tekanannya sama. Solusinya? Ininya tinggi. Oh gitu. Ibaratnya gini loh. Ini dikasih tekepan dulu bahasa Indonesia apa tekepan kayak gini. Tangkapan. Kalau yang ini kan dredges mas, kayak gini ya. Nih, bikin mau. Ini kan dia, misal gini, set. Nih, dia kan masih harusnya kompresi masuk ke sana, pure. Ah. Karena ininya rata kan dia masih bisa muter lagi ke sana. Yeah. Mubeng.
Tapi kalau yang untuk lewat yang atas, yang lebih tinggi, mau muter kan dia nabrak, bro. Oh iya iya. Dia pasti kejeblos masuk situ tuh. Nah, gitu loh. Jadi kalau kalian ininya masih lurus, proporsionalnya udah pasti gede yang ini daripada yang ini. Karena lubangnya juga besar yang ini daripada yang atas. Atas. Tapi gimana caranya tekanannya mendapat yang sama di ujung lubang transfer di sini? Ini kan gede sama kecil. Ya. Ya. Ah. Biar tekanannya kembar gitu seolah-olah di sini dibikin sedikit masuk lebih banyak daripada seharusnya. Oh gitu. Kalau ininya lurus. Ya. Gitu kan porsinya mungkin 3:1. Ah. Oke. Kalau ininya lurus. Ya. 3:1 yang masuk sini, 3 yang masuk sini, 1. Satu. Karena ini ada perbedaan tinggi. Betul. Ini tidak jadi 3:1. Mungkin 1.5:2. Ngerti? Ya. Nah, masalah di belakang ini itu selera. Karena ini sebuah pemahaman. Ada yang tetap dibikin lurus, ada yang dibikin turun seperti ini. Bagus yang mana? Saya tidak bisa bilang. Kalian coba sendiri, nanti kalian tahu apakah logika ini benar atau tidak. Iya iya iya. Ya. Oke. Oke. Set pada saat ini turun ke bawah. Set. Sendrup. Nah ini ada aliran yang dari sini. Dia berbelok. Karena ininya pendek. Tapi aliran yang dari sini, dia mau berbelok nabrak dinding ini, guys. Ya sudah pasti masuk ya. Nah, seperti itu. Oke. Oke. Jadi oke. Porting tidak sekedar porting. Harus paham seluk beluknya ya. Saya sering bilang di empat tak banyak partnya, ada noken, ada klep, ada sudut payung klep, macam-macam yang bisa kalian rubah. Dalam dua tak kalian hanya bisa merubah ini tok. Oke. Ya. Dan di sini sangat kompleks. Cuma kelihatannya ya begini doang. Padahal ini kompleks banget. Semuanya diatur di sini. Yang menentukan motor dua tak ya? Iya. Oke. Kalian lihat yang ini sekarang. Ini saya simpen ya. Ini cuma buat simulasi toh. Mas Marso, tolong digeserkan dulu. Siap. Apa yang kamu? Ini saya belum makan. Belum makan tinggi lubangnya, saya belum makan. Saya baru tunjukkan perbedaan di sini tadi yang hitam-hitam kamu lihat. Ya, nah, kelihatan. Apa tujuan kalian sih besar-besarin kayak gini? Apa tujuannya ambilin blokku yang orisinil ini? Ngapain digede-gedein coba kalau enggak tahu fungsinya? Ini bukan buat Mas Hermawan lo ya, ini buat semua ini, saya jadikan ini sebagai alat peraga. Oke. Bukan cerita nanti. Anu seperti ini, nanti kamu lihat yang belum diporting. Oke. Ini YP3 proses virgi ya, sakit ya. Proses 50. Yang ini Y2 blok fenomenal, guys. Saya punya rumusnya, saya punya datanya perbedaan Y dan YP. Yeah. Tapi saya akan tunjukkan secara real di mana bedanya nih. Oh. Mas Hermawan belum porting tingginya ataupun lebarnya dari lubang-lubang transfer tersebut. Ah, masih kelihatan standar ya. Tuh. Ya. Ya. Oke. Belum porting, sama aja. Terus bedanya di mana antara Y dan YP? Ayo. Nah, jauh center, siji-siji, guys, lihat guys, di decoration kayak gini, satu-satu, tanyain, tidak ada script, tidak ada skenario. Semuanya pada belajar online, belajar bareng-bareng. Di motion ray ya? Iya. Yes. Padahal mereka tidak sadar, mereka lagi berguru ring mengumak, kok. Oke, yeah, sini. Saya Pak Andri, harus masuk. Ini memang ketuan gaya kerja kelompok. Bisa nanti ya. Bisa di mana? Aja ngalor ngidul. Urusan transfer dulu, bedanya di mana? Jangan lihat belakangnya, belakangnya sudah dikorekin dari sononya. Yang harus kamu lihat adalah sudut keluaran dari lubang transfer. Sudut keluaran dari lubang transfer. Baik transfer gede ataupun transfer kecil, sudut keluarannya bagaimana? Atau porting roof angle. Roof angle port.
Delung deh. Kita bahas geger sumpah. Nah, ayo mak. Delung mas. Sudut ya. Jamila. Pirang-pirang derajat. Sangat jelas sekali sebenarnya perbedaan antara Y dan YP. Cuman jelas perbedaan di sini bukan membedakan mana yang lebih bagus. Tidak, kalau menurut Pak Bawor ya, antara Y dan YP itu memang berbeda. Tapi perbedaan itu bukan untuk yang lebih bagus yang mana, cuma peruntukannya berbeda. Oke. Terus mungkin image yang berkembang di masyarakat ya. Bahwa Y itu copotan motor masih ori Jepang gitu. Ah. Ya memang benar. Kalau saya morting ya, patokan saya adalah mata tuner saya. Saat mata tuner saya mengenai sebuah material dan itu keras, berarti materialnya memang beda. Tapi saya tidak mendapatkan perbedaan antara YP dan Y. Mungkin ada, tapi mata tuner saya rakus sekali, jadi apa jadi makan, apa aja terasa enteng. Gitu loh. Ada blok-blok yang keras sekali ada. Besok kapan-kapan saya kasih tahu ya, bloknya keras sekali. Soal tadi keperuntukannya ataukah mungkin dari segi motornya untuk berbeda, misal pada umumnya itu buat balap atau buat harian bagaimana atau okay, jadi keras di sini yang saya maksud adalah bukan blok-blok buringan, bukan blok-blok ganti liner model kayak JP Racing atau gimana gitu ya, bukan. Jadi motor standar yang linernya sangat keras ada. Tapi saya nggak akan bahas sekarang, karena apa? Saya tidak ingin itu jadi perbandingan untuk kalian untuk mencari apa yang lebih bagus gitu. Jadi namanya perbedaan itu bukan untuk menang-menangan. Perbedaan itu dicari untuk mengetahui di mana lebihmu, di mana kurangmu, seperti itu. Oh begitu. Sehingga kamu akan tetap merasa bangga dengan apa milikmu sendiri. Itu mas. Oke, kita saksikan oke. Ini mereka lagi pada gendu-gendu rasa, nguleti apa sih ngorak. Lalu bagaimana kan sudah menemukan atau? Nah, menurut Marsok bagaimana, jangan contek-contekan, lihat bareng-bareng, simpulkan sendiri-sendiri. Bagaimana kesimpulannya? Tuh kan guys, kalian tahu saya ngajarin Marsok ya. Begitu keras. Kalian kepengin belajar tempat saya, aduh pikir dua kali guys. Nanti gak kuat, nanti gak kuat pulang, nangis. Halo guys, ini orang dua, bagaimana kabarnya? Halo. Perkenangan. Aduh. Apa mau ditanya satu dulu ini, bagaimana nih yang kaos hitam, mungkin Mas Bro Andri pakai kaosnya dekorasi. Waduh, ganteng pisan, oi. Jelas. Aduh. Anaknya berapa, Mas? Anak saya 4. Oh, ganteng-ganteng gini anaknya udah 4, guys. Enggak percaya mesti. Kan ini masih muda ternyata ini loh. Yang ini jomblo. Jangan salah. Yang ini udah tua tapi masih jomblo ini. 085777206491. Ya. Nomor WA-nya. Si nonton lanang kabeh, Pak. Oke, kembali lagi ke masalah blok dan ke lubang. Kayak lubang transfer ya. Transfer dulu. Transfer besarnya lebih besar YP apa ya, Pak? Oke. Oke, jelasin. Nih, kok pada ngeluh gue kayak sing wuih gitu ya, pura-pura. Bagaimana? Saya sambil berdiri ya. Siap. Satu, ukuran lubang transfer besar. Hah? Besar Y atau YP? YP. Besar YP. Transfer kecil, besar Y atau YP? Ayo, gimana? Besar Y, apa? Y atau ya, YP? YP, besar YP, YP ya. Oke guys, tuh, ingat satu-satu. Ukuran lubangnya besar YP daripada Y.
untuk keseluruhan lubang transfer. Ya, kok kalian sibuk nyari YP aja udah gede-gede, gak usah diporting, udah gede. Pikir lagi. Ayo, yang kedua, sudut keluaran. Sudut keluaran atau bahasa Inggrisnya roof angle atau sudut atap dari apa jenengane lubang transfer. Ambil burner, dari tadi kamu pada diam aja pakai burner ini keton. Oh, oke, mas. Ini harusnya dua ini. Anu, si cimane ngulit blok ayo. Blok tua, pengen gue cakapkan gini aja pernah gini. Oke, untuk yang ini dari sananya udah dibesarin ke samping. Nih, yang ini kan belum. Ini sudah besar ke samping. Ya. Ya, mungkin masih ada anggapan bahwa semakin besar lubang di sini maka bensin yang masuk banyak. Walaupun sebenarnya saya kurang setuju. Kenapa? Karena saya nggak jarang saya besar-besarin ini. Tapi sudutnya saya rubah. Oh gitu. Nanti akan tahu semua sudutnya kayak apa. Oke siap. Ini eksklusif ini ya. Rebutan yuk. Kan nyoti. Kok tuh lampu pidul. Oke. Oke, apa sih nonton ora? Wong telu. Sing demonter nonton ora? Halo, halo. Ya, halo juga Mas Hermawan. Halo, bloknya saya bakar ini, ayo re. Lihat perbedaan keluaran api ya. Pada transfer besar di blok Y, sudutnya dilihat. Ya. Oke. Oke. Kurang ajar ke panas ke. Sekarang transfer besar di blok Y. YP. YP. Lebih fokus ke atas ya Pak. Oke. Lebih fokus ke atas ya. Oke. Sekarang transfer kecil. Ya. Oke. Untuk yang Y. Waduh. Kelihatan dorong. Kelihatan. Ya. Oke. Bener apa ora sapa karo mbek melu ndelengane aku dadi mesale diantemi bareng. Bener. Ora maksudte ki disimpulkan kok bener-bener minimu. Panas blok kok sini. Cepet panas ki. Oh iya. Kasih je, kasih ni je kasih gue sudut teh. Kasih je pe. Susah ya. Asu. Jadi apa lah? Eh, su. Perhatikan sini. Bandingin. Ini yang Y. Eh, sudutnya kemana itu? Ya, ke lubang gelas. Enggak usah ngomong. Ini perhatikan aja. Wis. Tuh. 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 Oh, ya. Oke. Ya. Oke. Hei, nyalain lampu nih, terus jelasin. Oke. Yes. Sini, panas ya. Tadi yang ini, yang YP, yang apa ini yang Y. Coba lihat. Kamu lihat lubang transfer ini. Ya. Di arahnya begitu. Ke menjorok ke dalam. Tidak ya. Tegak lurus ke sini keluarnya tapi agak ke situ. Iya. Melihat ini. Dia sedikit lebih lurus daripada yang ini. Betul. Iya ora? Iya. Ini sudutnya taruh ya. Ini jam 12. Jam 12 di sini nih. Dia mengarah ke sekitar jam 1:30, 9:30. Oh, balik ya.
Ya, ini 8:30 sini nih. Kalau yang ini dia di jam 9. Oke. Yang bawah dia mengarah sekitar ke jam 10. Jam 10 lah. Ini 10:30. Dia sedikit lebih tinggi. Ya. Daripada yang ini. Oke. Oke. Oke, bulan blok YP arah portnya ya, arah. Oke. Dinding atap keluaran itu dia lebih cenderung ke arah lubang bilas semua. Ke sana semua. Ini lubang bilas ini nih. Yes. Pada saat ini keluar, dia arahnya lebih ke sana seolah-olah. Daripada yang ini lebih ke bawah. Ya, ini YP ini Y, ini kayak gitu. Ah, yang itu kayak gitu. Yes. Ngerti. Ya. Terus apa bedanya? Bagus. Sekarang kalau kamu mau ada yang bahas blok Y sama YP, bagus malah jebot nengong. Untuk fungsinya sendiri. Tidak ada yang bagus. Atau untuk. Jadi itu adalah. Jangan ngomong bagus malah ya. Semua bagus tergantung kebutuhan. Semua lubang transfer ya, terutama transfer kecil yang dekat dengan lubang bilas kayak ini. Transfer kecil yang dekat lu dengan ngono yo. Transfer kecil yang dekat dengan lubang bilas. Nih ya, keluarannya kalau dia semakin begitu, bukan begitu, dia pasti akan lebih responsif. Oh, siap. Di RPM bawah. Nah. Pasti itu. Kalau semakin kesini lebih responsif. Kesini ngendi? Ke lubang bilas. Ke lubang buang. Oh, ke lubang bilas ngene. Ke lubang buang ngene. Ya, lebih responsif kemana? Ya, ke lubang bilas. Ke lubang bilas, ya. Itu iklan tadi guys, ini sekarang ini lubang transfer kecil. Jika dia keluarannya begitu, bukan begitu, dia pasti responsif di bawah. Tetapi kalau lubang transfer besar, semua pasti akan mengarah menjauh ke knalpot. Oke, ya, yang membedakan lubang transfer besar bukan ininya, tetapi ininya. Oh, arah ke bawah dan ke atasnya. Kalau ke atas jelas pasti ke atas. Tapi kalau ke bawah ke sana, itu yang membuat berbeda karakter dengan blok lain. Gitu. Oke, jadi kalau ini itu begitu parameternya, kalau yang ini itu begitu. Oke, 90 derajat, 100 derajat, 110 derajat gitu loh. Yang ini nih keluarannya nih. Yang ini 90 derajat. Tetapi jam berapa ini? Ke sana atau ke sana? Maksud apa ora? Maksud. Oke, sekarang kita bandingkan lagi untuk mengingatkan kalian ya. Tadi sudah terkasih tahu kata kuncinya bahwa yang semakin kesini pasti semakin responsif. Lihat. Itu ya. Bisa dibilang lurus ya. Ya. Arahnya lurus dari lubang keluaran tuh lurus ke sana straight gitu loh. Nah, yang ini. Tuh, lebih turun ya, Pak. Ini lebih turun ya. Iya. Oke. Lebih turun. Berarti mana yang lebih responsif? Yang ini Pak. Yang? Ya, YP. YP, betul. Kenapa YP lebih responsif daripada Y? Karena dari sini sebenarnya akan ketahuan semua guys. Portingan seperti apa, lubang porting seperti apa, untuk motor seperti apa, kalian akan tahu. Saya bukannya pinter, cuman saya untuk merusak blok mungkin lebih banyak daripada kalian gitu. Saya goblok, tapi saya ingin tahu kenapa saya goblok. Makanya apa? Saya habis blok ada truk tadi guys. Truk lengak.
Berarti udah ketahuan dari mulut standarnya ya. Sekarang gini, kenapa YP begitu, kenapa Y begitu. Kalau kalian menemukan hubungannya dari pabrik ke goblok, kayak saya ini bilang berkali-kali. Makanya saya nggak suka kalian bilang Y1 atau Y2 itu bagus, YP jelek. Enggak, pabrik itu lebih pinter ngitungnya. Kenapa dia buat begini, pasti ada alasannya. Ya, kenapa cewek-cewek-cewek terus dikasih cowok, itu ada alasannya. Tanya Pak Andri. Apa hubungannya? Semua itu ada alasannya. Oke, okay. YP kita sebut aja dia lebih respon. Nah, YP itu motor apa? YP ke Volkswagen ya Pak? Y Volkswagen. Y Volkswagen. YP Fisher full cloth. YP mulai fish. Fish, fancy. Oh, ada fish juga udah masuk YP. Kenapa seperti itu? Pasti hubungannya. Apa mungkin pakai kopling ganda yang lebih berat apa ya Pak ya? Nah, coba dihubungkan seperti itu. Oh, berarti kalau full cloth dia kan ringan, nggak perlu cari responsi tapi cari top speed karena nggak ada balancernya ya Pak. Pinter kayak bocah. Kalau ada yang balancernya. Kalau disamain sama yang Y, otomatis loyo bawah ya Pak. Dia ya, pasti didopingnya pakai yang responsif biar bawahnya nggak loyo gitu ya Pak. Karena bandulnya berat gitu ya Pak. Mau lanjut bu? Kie. Y berarti kan orang yang nggak responsif. Ya, berarti dia cenderung enteng gitu ya Pak ya. Bandulnya rabut. Bandulnya enteng. Berat. Y pakai bandul. Kalau kasih panjang, oh, iya. Dari rasio gearbox rangka apa kopling? Oke guys, kalian terkesan bingung ya. Ini pembahasan tidak jelas. Di sini bukan tutorial. Diko Racing tidak tutorial. Diko Racing adalah mengajak kalian pusing. Mengajak mikir ya. Mengajak mikir. Bukan kita menggurui, meminteri. Atau menggagai apa menggagai apa cecut itu menggagai mengajari atau mengajari kalian tidak berpikir semua. Saya tidak ingin doktrin sesuatu yang belum tentu benar, padahal walaupun saya tahu itu benar, tapi saya tidak mau ngajar-ngajarin kalian. Biar kalian temukan sendiri jati diri kalian, biar kalian tahu sendiri, pinter sendiri. Saya cuma kasih tahu rumusnya, saya cuma kasih tahu jalannya, ngitungnya sendiri-sendiri. Oke. Simpulkan sendiri. Ini yang banyak ditemukan Pak sama teman-teman saya yang ada di luar Pak. Jadi biasanya kan bikin motor ya, terus mengeluh karena sedikit gagal. Sedikit gagal dianggap gagal total. Padahal kalau melihat tutorial ini tutorial ya Pak ya, maksudnya kalau tahu pemahaman yang diajarkan sama ya diajarkan apa ya Pak ya? Yang ya, dikasih tahu dibagikan. Ya dibagikan sama Pak Bawor itu bisa sebagai kayak obat tapi pahit ya Pak ya. Obat tapi pahit. Tapi kalau kuat pahitnya pasti sembuh gitu. Ini saya belajar banyak ya. Jadi tahulah. Jadi kalau gagal-gagal itu biasanya malah balik lagi. Kenapa? Oh iya ya. Jadi solusinya pasti ketemu. Jangan gagal dikit terus malah dianggap gagal total, nanti beli box lagi padahal kurang pemahaman dikit gitu ya Pak ya. Iya. Jadi saya kan sering bilang, sering tanya, banyak yang tanya sama saya ya, berapa om ukuran porting lubang segini? Sekarang kalian lihat nih. Ini blok sama-sama standar dari pabrik. Itu saja berbeda. Kenapa kalian enggak tanyakan itu ke pabrik? Tanyanya ke tukang porting. Karena dari awalnya juga sudah beda. Sekarang kalian porting, om berapa yang bagus untuk porting tune up 116 cc? Saya bingung jawabnya jujur. Mungkin kalau yang lain gampang segini. Kalau saya bingung, kenapa beban mental, beban apa ya tanggung jawab loh. Saya mengucapkan yang wah, orang bener deh. Sekarang bloknya kamu apa, Y atau YP? Ya terserah, oh mau Y mau YP kan yang penting hasil airnya berapa itunya. Oke, kerkasmu full glut apa sporty? Saya tidak tahu. Oh ya. Iya bisa dihubungi. Saya tidak tahu, kenapa?
Om, saya pakai kerkasnya sporty. Oke, berapa berat balansarmu? Berapa titik torsimu? Di mana jamnya? Berapa rasio yang kamu pakai? Berapa? Bagaimana pengapian yang kamu aplikasikan di motor ini? Karbunya seperti apa? Model kowe, Pak. Tidak segampang itu, Ferguson. Apa sebegitunya, Pak? Pasti. Sekarang aku tanya, kenapa Fosban dikasih karbu itu? Kok bukan dikasih Mikuni kotak? Pasti ada alasannya. Mungkin faktor ekonomis biar bensinnya enggak boros. Tapi sebenarnya zaman dulu kan bensin murah, enggak dipikirin itu kayak gitu tuh. Kenapa enggak dikasih karbu kotak? Bayangkan yang beli Yamaha Fosban waktu itu ibu-ibu nganggo kerudung karbone kotak dikasih tik jengak. Ngobar kowe kepriwe jajan. Motornya susah langsam, maunya kencang terus gitu loh. Ya. Ya iya. Eh? Ya, ya iyalah. Betul sekali itu. Jadi tugas kalian sebagai mekanik itu merubah yang tadinya adalah motor standar semua. Mesin standar, semua standar, terus kalian mulai main porting. Ya. Ya. Aku terus cuman porting top yang harus kalian sesuaikan. Wong pabrikan bikin portingan itu aja semuanya disesuaikan. CDI-nya pakai 4NS. Ya. Panjang pickup pulsernya 57,5. Titik pengapiannya 15,29 misalnya. 15 derajat 29, advance-nya 29. Kamu porting begitu terus pengapiannya enggak dirubah. Kamu pengennya porting yang ekstrim-ekstrim. Lah pengapiannya harus berapa? Dulu kamu ikut rapat enggak waktu bikin Yamaha Fosban? Oh, tidak. Wah, orang melu rapat. Ya, urung lahir. Itu dia salahnya. Makanya Pak Disco Racing selalu ngajarin sejarah dulu. Sebelum kalian melakukan revolusi, kamu harus tahu sejarahnya dulu. Jangan cuma ikut demo sejarah apa? Kenapa kalian harus ikut demo? Contoh gampang ya. Saya bilang ke Marso, sok Andri kayak langsung banget ya. Tembikin sok. Marso terbakar emosi. Apa ya Pak? Tembikin cebut. Padahal Marso tidak tahu. Masalahnya apa? Saya nyuri barang Marso, setelah saya curi dicuri Andri. Harusnya kan Marso yang marah sama saya, malah ini jadi marah sama Andre. Gitu. Tahu dulu sejarahnya, baru dia aksi. Lanjut ke angin portingan dia, gitu politik ya, kayak adalah channel pressing, bukan channel politik. Itu pasti ada alasannya Mas. Ya, kita bicara tentang Y. Y kertasnya panjang, torsi jelas lebih besar. Bandulnya, balansernya seolah-olah dia ada balansernya. Itu kampas ganda. Ya, kalau di YP itu seolah-olah ya saya enggak tahu lah, pokoknya saya bilang YP ya full blood lah. Ya. Iya. Tidak ada balancer. Balancernya cuma gigi pompa oli top. Enteng ya. Enteng. Kerkasnya pendek. Otomatis ini pasti akan responsif sekali. Iya. Oke. Responsif sekali kalau suruh. Terus apa keunggulannya Om ini dibikin responsif sekali yang ini torsi? Kalian pernah lihat motor Fish Air full clutch gitu ya? Full clutch. Yes. Pelek palang semua. Untuk jalan aja udah berat ya. Dia butuh sesuatu yang enteng. Paham? Fosban itu peleknya kaleng. Jari-jari. Ya enteng, pelek enteng. Satu itu. Yang kedua, kalian lihat Fish Air lah, begitu gagahnya gitu. Pernah lihat Fish Air bawain singkong, bawain apa? Iya. Kayak mana itu sih desa. Sekarang gini, beli motor Fish Air, di stiker bodinya aja udah kelihatan. Ya, full club, keton stripping aja, stripping racing. Kalian beli dari rumah ya, mau buat cari rumput gitu misalnya, belinya Fish Air, terus kalian pasti minder, ih motor balap ini. Beda ya nggak? Grafis aja kelihatan motor ini motor apa gitu. Kalau di Suzuki kelihatan grafisnya, kelihatan kalau sudah ada yang kayak gini nih, yang bagian buntutnya kayak gini, wah motor panter gue seolah-olah gitu. Oke. Cari sendiri lah, maksudnya kayak gigi ya, cari deh.
mengerti nyok. Oke, oke. Itu baru masalah roof angel port. Ini akan menjelaskan tentang bus port. Ya, kalian pasti punya anggapan dan punya pertanyaan besar. Lubang transfer di porting berapa mili? Lubang exhaust porting berapa mili? Bus port lebih maju daripada transfer atau di belakang transfer? Nah, yeah. Pasti ini jadi pertanyaan se-Indonesia. Ya? Jawabannya gimana? Jawabannya tergantung motornya. Tergantung motor ya. Kan ada yang blok yang lebih maju, ada yang lebih mundur. Sistem itunya. Oke, saya juga ingin tanya sama kalian, motor standar apa yang 2 tak yang lubang bus potnya lebih maju di depan? Ayo. Wes. Apa wes? Ayo. Apa ayo? Enggak, ya ayo. Buat pikiran. Ayo. Satu ini maju. Eh, jangan nyal. Kita urung apa urung? Jangan gak bebong takun maning. Ngomong lagi, takun nih. Oh iya sih. Ayo coba. Oke, blok tua lah. Blok tua kayaknya sedeleng lubang transfer lu aduh lubang bila saya lebih maju apa lebih mundur? Lebih mundur, Pak. Lebih mundur. Coba nih, lebih mundur. Oke, ye apa YP jajal lebih mundur apa lebih maju? Nyocot segelem-gelem. Lebih maju, Pak. Wes, jajal. Lebih maju dikit. Coba yang itu. Iya, lebih maju. Lebih maju. Mungkin lebih mundur. Yang itu. Nah, coba ini plus. Mungkin lebih mundur atau lebih maju? Sama, lebih maju ini. Lebih maju sedikit. Yakin dong. Coba kasihkan temennya, coba. Anu kayak apa? Center. Apa malu butuh? Orang-orang. Penggaris? Orang-orang. Sama ini dulu. Lebih maju sedikit. Bagaimana Mas Marso? Bu maju sedikit ya Mas Bia. Terus. Lanjut aja dah lebih maju. Iya, lebih maju. Lebih maju. Kadui mana? Tundri tolong ambilin blok Satria standar ting-ting. Tak bor, terkesan tukang rusak ya, tapi padahal barangnya standar ting-ting semua. Yang dirusak bloknya orang. Bloknya sendiri enggak dirusak. Karena udah banyak yang rusak jadi dibuang. Kenapa kah? Kalau Satria sama gitu. Satria sama, Pak. Dah, gimana penjelasannya? Tolong dijelaskan dulu Mas Marso bagaimana kah? Astaga. Oke, mungkin Mas Andri jelaskan belum. Apa hubungannya? Kapan? Jadi gini ya. Saya dulu waktu masih kecil ya, masih anak-anak. Saya kelas 6 SD, kelas 1 SMP saya sudah dibeliin alat tuner sama bapak saya. Saya punya motor Yamaha Alfa dulu. Saya porting sampai ngok-ngok bisa jalan. Masa lalu. Jadi ada kalanya bus port itu di depan. Ada kalanya bus port itu di belakang. Lubang transfer. Pertanyaan saya adalah when that happen? Kapan itu terjadi? Kapan bus port di depan, kapan bus port di belakang? Maksudnya mesin seperti apa, karakter seperti apa, dan motor apa, misalnya yang bawaan dari pabrik. Kalau kalian bisa menemukan hubungannya ini, kalian akan pinter banget main 2 tak. Ini belum macam-macam saya mainan 2 tak, nanti kalian akan lihat suatu saat blog saya yang saya bikin auxiliary transfer port alias lubang transfer yang saya bikin bor di tengah silinder nanti ya suatu saat.
Ini baru dasarnya dulu. Kalian kalau sudah ngeklik subscribe ke channel ini, siapin obat anti gemblung. Karena kalian bakal gemblung. Eh, berikutnya gelem anu nyopot topot nang blok tornado. Tapi kok kayak apa konten? Kayak jual ge motor keke. Oke, guys, nanti kita akan bandingkan dengan Suzuki Tornado. Dijawab apa orangnya? Masalah dijawab Pak, itu kenapa, Pak? Oke. Okay. Maksudnya apa itu pengaruh efek? Kalau busnya di belakang apa pengaruh ya apa efeknya apa? Apa karena pengaruh harus gimana? Oke. Okay. Motornya harus responsif apa harus top speed apa gimana, Pak? Oke, okay, jadi ya coba lagi. Jadi copot. Tembiling gue, gue konten malah dibongkar di sini. Kapan? Ya. Jadi kalau ada yang bilang buspot harus di depan, buspot harus di belakang, bagi saya enggak selalu. Tidak selalu. Kalian boleh tanya sama channel-channel gede. Kalau kalian diizinin boleh lihat blognya, silakan lihat blognya. Kalian akan kaget bahwa yang sering dijelaskan di channel-channel di sini, porting silinder 2 tak porting. Portingnya seperti itulah. Umumnya orang portingnya seperti itu. Kayak mereka itu udah tingkat tinggi. Tapi kan jarang hal seperti itu dibagikan. Karena saya juga mau bagikan juga, saya masih mendamundu ya. Bahasa Inggrisnya 50-50 ragu-ragu gitu loh. Terus saya kasih clue aja ya, karena ini pembahasannya bukan tentang buspot, karena buspot itu akan jadi satu video penting banget. Ini dari tadi, dari tadi kalian kurang ajar banget sebenarnya. Kurang ajarnya mau tahu nih, kasih tahu. Dari tadi, dari tadi kalian kan begini. Ya. Gitu. Sini di tes pakai burner gitu. Ya. Jos, jos, jos. Kalian mikirin enggak perasaannya ini? Hah? Sekarang gantian. Kalian bakar ininya, hembuskan aliran ke situ. Ya. Menteri bilang ini tadi buspot lebih mundur ya. Bagaimana sih kalau buspot lebih mundur apa udah ada hubungannya dengan arah lubang transfer kecil? Iya, ya. Oh iya iya, jadi mantan kayak sama ya bawa kilo bawa sini yo. Hey. Silakan dianalisa sendiri. Satu besarnya juga. Oke, selesai ya perbedaannya ya. Jadi ternyata saya bohongin mereka semua, guys. Seolah-olah begitu dibunuh terus kelihatan. Oh, betul sini. Semudah itu bisa. Jadi hubungan push force di situ lebih mundur dibanding yang fish air, itu bisa dibilang rata sama dengan transfer. Kalau lebih maju jarang, motor standar dari pabrik dibikin lebih maju jarang, karena itu akan berhubungan dengan efisiensi bahan bakar. Otomatis push force-nya maju pasti bensinnya keluar duluan untuk bilas hasil ledakan ruang bakar. Boros. Karena memajukan buspot juga kalian akan menyesuaikan bentuk leher kena. Ah, besok aja itu. Lalen. Gimana bagi baik. Oke. Ternyata ini dan ini keluarannya sama, hampir mirip iya, dengan itu. Intinya semua menjauhi knalpot. Ya, ini ke sana. Aduh. Yang ini ke sana, yang ini ke sana. Arahnya ini lurus ke sana, yang ini ke situ. Buspot tidak ada hubungannya dengan ini. Terus buspot hubungannya dengan apa? Iya, lubang knalpot, Pak. Nah, itu bocoran sedikit kurang ajar, Andri, kek. Satu lagi, sebelum lubang knalpot itu ada satu lagi yang mempengaruhi kapan buspot di depan, kapan buspot di belakang, dan fungsinya untuk apa? Bila seperti mengadu nembok. Oke, buspot akan berhubungan dengan kompresi primer.
semakin tinggi kompresi primer kalian. Semakin tinggi kompresi primer kalian, kalian akan butuh bus port yang lebih tinggi. Ya. Kompresi tinggi. Why? Aku sudah menjelaskan pada video-videoku yang dulu bahwa jika kompresi primer di dalam ruangan crankcase terlalu besar, maka bahan bakar dan udara akan loop, meloncat pada saat RPM rendah. Maka diperlukan bus port untuk membocorkan sedikit kompresi yang besar di ruangan crankcase. Ya, penjelasannya apa? Besok saya akan jelaskan tentang bus port yang sekarang adalah membedakan ini lubang fish air YP dengan Y plus. Ini yang akan saya bahas, yaitu ambilin tunjuknya, opening yang cilik. Ditunggu ya guys, video saya besok tentang bus port. Lihat di sini, ada lengkungan. Ya, bisa dilogikakan kalau kalian punya itu, ambilin itu anu tegbo nih. Nih, ini seolah-olah adalah sesuatu yang menggelinding. Saya gelindingkan di situ ini. Wah, kegeden. Kurang cilik, Pak. Nih, itu adalah sebuah perosotan anak kecil ya. Lihat situ. Tuh. Ngerti? Di ujung sini itu ada apa sih namanya? Radius. Radiusnya. Apa ini namanya ini? Perosotan ya? Iya. Antara perosotan yang ini dengan perosotan yang itu berbeda. Perhatikan. Iya. Yang gede lebih, yang besar lebih landai, yang kecil lebih curam. Curam lebih, lebih nyiku apa ya, Pak? Ya, lebih siku. Ya, bahasanya siku. Dia bahannya lebih siku sini. Shred ke sana. Kalau yang ini karena dia tidak lurus, tuh. Kan sininya berongga. Kalau saya tempelkan lurus di situ, dia berongga di sini. Nah, yang ini kan enggak lurus tuh. Ya. Ini berongga. Di samping sini nih. Sehingga dia seolah-olah memang dibikin ngelengkung ke sana. Sret. Sini. Sret. Biar dia masuknya gitu. Kalau yang ini masuknya nge-L. Yang ini. Yang ini ngecek seolah-olah. Ya. Oke. Oke. Perhatikan di sini. Ini belum dibersihkan, jadi silakan dilihat lah lengkungnya kayak apa. Perhatikan. Sambil dibantu narasi biar orang yakin. Sama ya? Sama pasti. Sama. Transfer guys. Besar dia lebih melengkung dan transfer kecil dia lebih curam. Iya. Betul. Betul. Nah, jelaskan kepadaku yang ini. Hanya satu ya. Cabut cari. Hanya satu lubangnya tuh. Oh iya gila. Ini sama dengan transfer besar atau transfer kecil atau di tengah-tengah. Yang transfer kecil ini, yang ini dia nyudut. Nyiku, nge-L. Yang ini dia landai, ngecek. Ya, beruntungnya gitu. Yang ini ngede atau ngecek. Orang ngecek gitu. Orang di tengah-tengah sama di depannya beda, Pak. Nanti di tengah-tengahnya sing gede, di ujungnya yang kecil. Coba yang ini. Sama enggak? Karena ini beda ya nih, tembili ini kan ya Suzuki kowe ngomong kanan kiri beda. Ini lebih nyiku ya, Pak. Ini mirip yang mana?
Kameranya melu. Ini mirip yang ini, apa yang ini? Yang transfer besar. Mirip yang ini. Transfer besar. Lebih melengkung. Iya. Weh. Hah, bis. Melihat. Lurusnya ini mirip yang ini, apa yang ini? Yang kecil. Mirip yang kecil. Oke, jalur masuknya, passage-nya ini, true passage-nya ini lurus. Tapi di ujungnya mirip yang ini, mirip yang melengkung sini. Itulah keistimewaan blok Satria 1 itu. Arah masuknya dia lurus, cecet, sehingga dia akan sangat cepat sekali. Ya. Walaupun apa jenengane? Ruangan crankcase-nya Satria itu kompresinya rendah, tapi karena di sini cepat, ya cepat. Jadi jangan kalian membandingkan transfer. Misal gini ya, sini Jul. Misal ada VSR, crankcase-nya kayak gitu. Terus ada Satria crankcase-nya kayak gitu. Terus kalian akan menyamakan Satria jadi VSR, VSR atau jadi Satria. Tidak bisa seperti itu. Kenapa VSR seperti itu? Karena bloknya seperti ini. Kenapa Satria seperti itu? Karena bloknya seperti ini. Jadi kalau kalian mau ngerubahin Satria, kembalikanlah lagi bloknya seperti itu. Ya, 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 ya. Misalnya crankcase Satria, kalian pakai yang aliran seperti VSR, dia nggak ketemu. Oke. Ya. Kok saya bisa ngomong seperti itu ya? Nanti kapan-kapan suatu saat kalian akan paham sekali masalah ini. Masalah aliran-aliran ini akan paham. Kenapa kok saya suka dua tak? Karena saya mengetes tingkat kengayalan saya. Dua tak itu harus pintar ngayal. Ya. Terus yang saya jelaskan tadi di sini lengkungan ini saya sudah rubah. Walaupun sebenarnya ini itu tidak biasa saya lakukan untuk melebarkan ini. Karena akan sangat berbeda dengan crankcase-nya. Iya. Sehingga yang ini dari pabrik itu dibikin sangat melengkung. Nih lihat. Ini belum dilebarkan tuh. Melengkung jauh ke dalam sana. Nih dari sini masuknya sana. Lihat garis di pinggirnya nih. Saya jelasin pakai garis tuh. Melengkung kan? Kayak gini ya pak? Ya, melengkung nih. Ini lo, garisnya lo. Iya. Kelihatan dah. Kelihatan. Iya. Ton. Kelihatan. Di sini. Di sini lo. Tuh. Yang ini tadinya sudah dibuat lurus. Karena dia melebarkan ke sini, jadikan lengkungan ini di ujungnya lurus. Saya harus berusaha ini biar lengkung lagi. Ini yang belum didandani, lihatin tuh. Malah lurus kan di atasnya. Oh iya, iya benar. Ya enggak? Ya. Terus apa efeknya kalau seperti itu? Intinya begini, gampangannya lah. Kalau dijelaskan terlalu panjang, intinya begini. Yang dari pabrik sudah dibuat seperti itu, maksimalkan, jangan dirubah. Ya, misal dia udah melengkung nih, jangan dilurus-lurusin. Tapi melengkung. Perhalus lengkungannya, perbesar lengkungannya, ratakan lengkungannya seperti itu. Bukan yang lengkung jadi lurus, yang lurus dilengkungin gitu loh. Saya meluruskan yang, saya melengkungkan yang sudah lurus karena seharusnya menurut saya lengkung gitu. Kita akan saksikan besok reviewnya dari Mas Hermawan setelah motor ini sampai ke Aceh sana. Oke, Mas Hermawan Gudang Rem Aceh, Anda memang luar biasa, bukannya salah. Tapi saya menilai Anda adalah sosok yang berani. Betul. Berani apa? Mencari kepuasan. Benar, meskipun harus rusak. Tapi saya jamin Anda pasti puas. Daripada yang cuma komen dan menilai apa yang Anda kerjakan itu tidak benar gitu ya. Tapi Anda paling tidak sudah nyoba.
lebih baik Anda mau nyoba daripada cuma komen dan takut dan selalu mereview, menilai padahal dia sendiri belum pernah coba. Nanti setelah ini blog sampai ke Mas Hermawan di Aceh sana, semoga bisa jadi bahan untuk mengembangkan lagi apa yang saya sudah taruh di sini. Jadi bukan saya tidak bilang kalau ini yang terbaik yang saya bisa berikan, tapi ini hanya sebagai bahan untuk Anda untuk maju lagi ke depan. Seperti apa sih harusnya Om gitu. Karena saya bukan tipikal orang yang atau bengkel yang besok biar nggak harap lagi ke saya gitu. Saya bikin yang separuh aja, enggak. Setelah saya ngerjakan satu, silakan kalian bikin sendiri. Saya sudah kasih contohnya gitu. Nggak perlu kerjain lagi ke saya. Kecuali kalian kepengen bikin saya kaya, ya boleh. Kirim terus blognya ke sini. Jangan lupa mantul subscribe-nya. Oke, apa lagi yang ingin dibahas? Cepetan. Besok saya akan porting ini. Saya tidak akan syuting video portingnya karena saya cuma berdua sama Marso. Kalau Marso yang syuting, lihat terus yang kerja siapa? Pak, mulainya nih. Oke guys, untuk jebut masuknya di sini. Oke. Oke. Besok saya akan tunjukkan, saya akan reviewkan lubangnya. Terus mana tadi hasil gambaranmu sih? Biasa, setiap ada orang ngerjakan motor di tempat saya, begitu datang pasti saya review seperti apa kondisinya, seperti apa keadaan awalnya. Makanya itu saya tadi porting separuh doang biar tahu. Bukannya salah, tapi saya menunjukkan bahwa untuk mengoptimalkan inilah hasilnya gitu. Nih, ini gambaran bloknya awalnya sebelum diporting. Ya ini juga belum diporting, cuma ya ini kalian bisa lihat di lubang knalpot itu kenapa bentuknya kayak gentong ini, kayak gini, ada siku-sikunya di ujung. Ini mungkin bekas ringnya kebalik, alias masang pistonnya kebalik. Kepala di kaki, kaki di kepala ini. Oh iya. Yeah. Ya kan? Jadi ini adalah luka gara-gara sambungan ring seher. Ya ring seher di lubang knalpot. Iya. Seperti itu. Untuk balapan, jika seperti ini, itu sudah. Fatal. Tapi saya akan coba maksimalkan. Cuma kalau tidak sempurna sekali ya maafkan diriku karena adanya begini dirimu. Oke. Nih lubangnya ini sini, Jul. Ini lubang knalpot, lubang transfer besar, transfer kecil, bus apa kayak bilas. Ini juga sama, sebelahnya cuma kurang kelihatan. Ini ukurannya masih standar semua. Besok kita akan lihat, saya akan porting dan akan saya gambar. Nanti gambar ini saya tempelin, kalian lihat bedanya. Saya jadikan untuk review. Kemudian gambar ini akan saya kemas, kirimkan. Beserta mesinnya akan saya kirimkan beserta satu buah kaos Tico Racing. Ya gratis. Oke. Ada yang mau tanya Marso apa? Dan pertanyaannya sih sebagian udah dijawab di situ ya. Tapi Bakti. Tapi gini, Pak, kayak orang awam lagi ya, kayak orang awam ya. Kapan sih harus diboarding? Terus gini, kalau misalnya sehernya di oversize, perlu nggak diboarding lagi? Nah itu dulu, itu dulu. Satu. Saat sehernya di oversize, perlukah di porting? Ya. Di oversize. Piston dari pabrik orisinil. Itu tersedia sampai piston ukuran berapa? 0-100 sampai 0-100 ya. Sampai 100. 0 pasti bawaan motor sampai dengan oversize 100. Oke, okay. Itu kenapa? Nah, head gue takutnya dicutel ya, santai bae ya. Oke. Itu kenapa? Kalau kalian tahu ya, lebar squeeze di sini. Ya pereknya ki. Lebar squeeze di sini pasti 53 standar pabrik. Walaupun pistonnya 52. Nanti. Ya, artinya apa? Pabrik kan sudah merencanakan atau mendesain kalian bagi para pengguna motor Yamaha, silakan ganti piston kalian tanpa merubah squeeze karena squeeze-nya wis tegawe nggo oversize 100 gitu loh.
Karena sekuisnya sudah saya buat untuk oversize 101 ya, diameter piston 53. Head enggak usah diubah berarti toh. Iya. Porting dirubah enggak? Enggak. Penjelasannya itu ya. Kecuali kalian porting kalian ganti piston untuk balapan. Sekarang gini, perlu enggak oversize di porting? Le motornya mau buat apa? Harian. Ya enggak usah ngapain. Gitu loh. Paling banter kalian akan nyetel angin ganti sepuyer. Itu pun kalau udah versi 100, versi full. Kalau masih versi 0 terus naik 25 gitu. Alah. Mindset 130 standar. Diganti 135 gara-gara kalian versi 25, versi 0,25. Masa motornya blebek kayak ini, borosan gitu mungkin. Ya. Ya. Kenapa kok tidak usah diporting? Kan itu pistonnya lebih besar, Om. Apa nanti enggak butuh suplai bahan bakar? Loh, kalian lupa, dua tak itu tidak seperti empat tak. Gedein piston pasti nyetel sepuyer. Dalam dua tak, semakin pistonmu bagus, semakin pistonmu gede, atau semakin pistonmu kenceng rapet belum oblak, otomatis kompresi primernya jadi besar. Tidak bocor lewat ring-ring. Otomatis buka membrannya lebih gede, lebih jauh. Otomatis bensinnya lebih banyak. Nggak usah khawatir, tenang aja. Iya. Oh, gandengan ya, Pak ya. Saya pernah ngalamin ya. Tak oversize ya, ke punya konsumen. Setelah pistonnya udah rapet, malah motornya keborosan. Mintanya diiritin. Nah, karena pada waktu sebelumnya dia karena pistonnya udah gobios ya, udah ringnya udah pada longgar. Dia mungkin disetel anginnya, diborosin dikit, apa setelah dia dinormalkan, paling dia mintanya yang irit-irit. Oh, seperti itu ya, Pak ya? Yes. Oh, saya gue bok pertanyaannya nyoklet. Kayak gue maksudnya nyoklet, kayak gue jadi timbul obrolan. Ya, wis. Mas Herman, si nonton? Masih. Halo, Mas Hermawan. Wah, I love you. Geng, terus gimana? Pak, tak menemani, Pak. Masih empat tak? Kan itu ada LSA ada apa itu kan dinokan ya. Apa benar di motor dua tak itu? Oh, ada. Ya gue nyopeng ngerti, Pak. Pengen tahu. Kamu kepengin tanya apa di empat tak dan di dua taknya apa? Gini. Kalau di dua tak kan LSA apa namanya? Durasi gua apa gitu apa kan tahu ya kan. Di empat tak dia di empat tak LSA buat apa ini LSA ya bukan lebih kie, nah kalau lebih tidur lebih responsif ya kalau lebih ke atas kan lift untuk apa terus lift tingginya gitu di motor dua tak itu di lubang-lubang apa aja gitu. Oke, gini guys, apa kalian pikir dua tak nggak ada durasi, nggak ada LSA, nggak ada lift, nggak ada apa maning overlap. Ya, di sini ada semua. Cuma kalian mungkin belum tahu ya apa itu durasi di empat tak di dua tak. Durasi. Apa itu durasi? Lamanya sesuatu, membuka atau menutup gitu misalnya. Durasi. Iklan. Gitu ya. Kalian nonton dekorasi iklannya banyak banget, jangan marah, guys. Aduh, filmnya sepanjang-panjang. Durasi itu adalah lamanya. Lamanya apa? Tergantung durasi lubang knalpot. Berarti lamanya membuka lubang knalpot dari awal membuka sampai menutup. Itu namanya durasi. Lubang transfer juga ada durasi. Terus durasi menentukan apa dalam patah? Kalau durasinya gede-gede, motornya untuk apa, Mas? Top speed. Betul. Bener enggak kalau ini lubang knalpot saya porting ke atas? Ya. Kepernan ya. Lubang knalpot saya porting ke atas. Otomatis ya, jarak dari bibir silinder ke lubang knalpot pasti jadi lebih rendah. Itu ya, benar ya. Aslinya 34, misalnya saya bikin 28 kan jadi lebih dekat. Lebih dekat. Ya. Otomatis dari pertama membuka sampai menutup kembali ke sini, buka full sampai nutup full. Lama, jadi ya, lebih lama. Benar enggak kalau saya porting lubang knalpot pasti atasannya gila? Benar, Pak. Benar. Oke, sama ya. Oke. Efeknya apa, Pak? Maksudnya gini. Apakah dengan
menaikkan lubang buang ya, otomatis kan top speednya dapat. Itu kan ada efek negatifnya kan. Pasti bawahnya lebih lemas lah. Berarti gimana caranya bawahnya nggak lemas tapi atasnya dapat? Okay. Berarti diolah lagi di bagian belakang ya Pak ya. Ya depan dulu. Depan dulu ya Pak. Nanti baru itu. Jadi gini. Setelah durasi lubang knalpot saya naikkan, angkanya jadi lebih gede durasinya. Misal tadinya 186 sekarang jadi 205, misalnya kan durasinya lebih panjang. Pasti ada efek negatif yaitu apa? Bawahnya pasti lemes, ngok, atau segala macam. Dalam batak juga sama toh. Kalau durasinya digedein mesti kompresinya hilang. Tanya Andri. Ya, makanya butuh piston jenong, piston macam-macam gitu untuk meninggikan kompresi. Karena kompresi di dua tak hanya di depan. Di patak hanya di depan, di head. Kompresi primer di belakang tidak ngaruh. Maka dia akan bikin piston semepet-mepet mungkin dengan head. Nanti. Ya. Kurang ngerti gue ya, mantuk-mantuk dong. Kamsut saya. Dalam dua tak, dalam patak nih Andri. Kamu memperbesar durasi buang. Memperbesar durasi in. Dalam bayanganmu. Kalau misal main noken. Sing paling penting gue clap in atau clap out menurutmu? Yang paling penting? Iya, noken in atau noken out? Noken out. Noken out. Iya. Sama di dua tak juga noken out. Noken out. Lubang out itu akan menentukan top speed. Nanti. Tetapi jika durasi lubang knalpotnya kok bensinnya telat masuknya gara-gara durasinya sedikit, motornya seperti apa? Ring. Oke. Kamu sekarang kapan-kapan nyoba bikin noken sing durasinya gila sing ini standar. Bagaimana motornya sama seperti dua tak kebanyakan orang, dia nggak mungkin mortingin lubang transfer karena nggak punya cutter bengkok. Sehingga dia hanya main lubang knalpot. Dia main lubang knalpot dan dia tahu harus menyesuaikan head. Headnya disesuaikan dengan tinggi lubang knalpotnya. Volumenya nih standar lagi nih udah. Jadi dapat nih kompresi bawahnya. Tapi bahan bakarnya kan jadi telat. Kering. Kering, pasti motornya kering. Karena pada waktu masuk keburu kebuang lubang buang ya Pak. Buangnya apa masuknya telat. Iya. Karena lubang buangnya udah buang blut. Ini udah kering banget nih. Ini belum datang-datang bensinnya. Iya. Di empatak gitu. Efeknya panas. Efeknya pasti panas. Kenapa? Akan berhubungan dengan overlap. Oh iya, overlapnya ketinggian. Nah, overlapnya jadi seperti apa coba? Sama seperti di sini, blowdownnya jadi jauh banget. Apa itu blowdown? Blowdown adalah setelah pertama kali X membuka sampai dengan transfer pertama kali membuka itu punya jarak. Nih, sini. Dari atas lubang knalpot ini sampai bibir silinder. Apa kenton gue jor silinder lemu gue maju. Wis tenang baik. Nih dari ujung lubang knalpot. Ah ya. Ini akan digaris lurus ke garis transfer itu segitu. Di sini aja lah Juli males najis. Oke, tenang nak. Oke. Dari sini di garis. Itu blowdown namanya blowdown. Dari sini ya Pak ya. Sini. Sama sini ya Pak ya. Antara ini ke sini ya. Masuk. Ini namanya blowdown guys. Orang yang ragu pasti garisnya pleot-pleot. Tuh, blowdown. Setelah X membuka centernya, Mas. Dan transfer mulai membuka, itu namanya blowdown. Apa itu blowdown? Blowdown itu apa? X sudah buang. Ya, ya, sampai dengan in mau masuk. Kalau di patak di noken berarti seperti apa? X open, des, X puncak,
des, ek mulai turun, clap in mulai buka, des, itu blow down. Itu blow down. Oke, okay, itu akan menentukan apa? Ngos. Kalau dalam pantat. Betul. Iya. Kalau di pantat tuh akan terasa seolah-olah kayak motor ngok, ngeng, kekeringan, ya kebasahan, ya orang genah di situ. Iya, ya karbu godol. Kayak karbu godol. Kesetelangan, jarumnya ya wudu, pilote wudu, dibuka garing, gitu ya Pak ya. Betul. Blodonya kacau itu ya Pak ya. Blodonya kacau, terlalu jauh. Jadi ek buang harusnya ada beberapa saat in sudah masuk. Oh. Nah ini eknya buang udah kelamaan nih, ini baru masuk. Kalau di dua tak, kalau di empat tak mungkin karena gembes-gembes sedikit gitu ya. Seharusnya ini udah buang, ininya masih nutup, malah ini udah keluar, jadi kelihatannya motornya basah, yangel, disetel, digedein-gede banget, diciliki mati, gitu contoh. Kalau itu, pakai blodon itu optimalnya berapa, Pak? Maksudnya ada batas-batasnya? Blodon itu berhubungan dengan durasi, jadi kayak gini. Kalian hitung dulu, kalian kepengen bikin durasi ya, kita sekarang bahasnya durasi bukan milimeter. Durasi lubang knalpotnya kalian pengen main di 196, misalnya. Dan lubang transfernya kalian main di 17 berapa gitu ya. Berarti jarak blowdownnya berapa. Kalian bingung masalah blowdown. Nonton blok standar. Standarnya berapa? Oke. Standarnya berapa? Misal PCR nih. Dia lubangnya 42. 34 standarnya. Terus lubang transfernya 41. 42 lah 42. Berarti berapa? 42 kurangi. Kurangi. 34. Berapa blodonnya? 8. Berapa? 8 ya. Bira mau? 42 kurangi 34. 8. Kalian lihat Satria. 28, 39. Berapa? 39, 28. 11. 11, ya. Terus kalian mau sama-samain blodonnya dibikin 9 semua. Saya udah bilang dari apa? Ikuti standarnya. Dia punya jarak 11. Maksimalkan blowdownnya. Maksudnya apa? Jangan lebih kecil daripada 11. Ya, 11 itu untuk patokan bawahnya. Maksudnya gini loh. Kalian kan membayangkan morting lubang buang. Pasti yang di kepala kalian lubang buang karena itu untuk top speed. Ya. Lubang transfer nanti nomor 2. Sekarang bayangkan, lubang knalpot saya standar, lubang transfernya tinggi banget. Kayak apa jajal montore, muruk apa orang? Iya enggak? Iya. Kayak apa nyalanya wis? Mesinnya basah banget gitu loh. Bawahnya itu basah banget seolah-olah. Bensinnya boros, ora banter. Berarti blodonnya kan berkurang, tadinya 11 mili. Sama kamu lubang transfernya dinaikin nih, jadi cuma 8. Bukannya kenceng, malah gak karu-karuan. Harusnya berapa? Standarnya 11, naikin 12, 13 gitu loh. Gak masalah. Yang maksud saya terlalu jauh. Contohnya di 2 tap. Saya morting lubang knalpot 4 mili. Lubang transfer saya hanya makan setengah mili. Coba di 4 tap suruh bikin kayak gitu. Coba nyala apa gak mentor ya bis. Jadi yang ini yang besok mau dibuat nih. Nokon X dibubut, durasinya gede, nokon instandar. Kayak apa motornya ya, besok tunjukin. Jadi untuk bandingan bahwa 2 tak dan 4 tak itu sama aja sebenarnya, hanya pemahamannya aja yang beda. Kalian ke Jakarta lihat Cirebon, saya lihat Bandung, sama aja. Kamu utara, saya selatan. Sama-sama ya. Sampai tinggal Jakartanya mau di mana, ya enggak? Ngeragunan apa nanti? Oke. Ya apa nih? Sound deh, keluarkan semua sini. Antem malah. Kalau yang bikin ngok-ngok itu salah apanya Pak? Lubangnya. Ih, dibahas sama. Oh, antem malah. Oke, lanjut. Nih Pak, kenapa lubang yang di dalam sini? Lubang apa? Lubang naon atau lubang bilas, lubang knalpot? Itu mayoritas apa namanya ngotak gini ya.
nggak dibikin lonjong oval. Terus apa oval gitu. Kenapa nggak dibikin kayak gitu? Atau efek segitiga itu, atau segi empat atau cacar genjang? Efeknya apa ya? Mungkin Mas Marso pengen tanyanya kenapa dari pabrikan kok dibikin standarnya kok kotak ya, kayak fish air itu kotak, kenapa kok dibikin bentuk segitiga, oh lancip-lancip gitu loh Pak. Maksudnya Mas Marso mungkin itu kok kenapa kok bentuknya harus seperti ini, kotak dari memanjir ya kotak, terus kayak Satria ya kotak gitu loh, nggak bulat kayak lontong gitu loh Pak. Iya iya iya, kayak telur. Paham ya paham. Untuk menjelaskan itu ya, kenapa kok dibuat seperti itu? Karena lubang kotak, lubang berbentuk kotak di dalam sebuah silinder adalah penampang dasar dari sebuah ring seher yang melewati sebuah silinder itu pasti ketemunya kotak di situ atau garis. Dan garis adalah mewakili awal dari kotak. Maksud orang? Ya. Berhubungan ada ring seher nih. Set. Bolongannya bunder. Lonjong misalnya kayak gini. Ya, tukangnya enggak karuan. Yang ketemu yang mana dulu? Ya lancipnya dulu yang sedikit dulu, padahal apa? Kalian butuh lubang transfer selebar mungkin, lubang knalpot sebesar selebar mungkin. Bentuk paling sempurna untuk membuka itu semua adalah bentuk kotak. Ketemu gue. Oh, berarti Eriking kotak dasarnya itu juga ya, Pak ya. Ya ini semua. Ini motor Yamaha RS, RS ya? DT kotak juga ya, Pak ya. Rekomendasi importir. Tapi tetap ada radius, itu fungsinya apa? Radius kayak enggak kotak tek 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 gitu loh, Pak. Enggak sudut-sudut-sudut tapi ada ini gitu, ada radiusnya ngecember. Radius sekarang gini. Kotak, lubang kotak tersebut dibuat itu kan dulu-dulunya pakai mesin ya. Sekarang kalau kalian bikin kotak yang siku-siku di setiap ujungnya gitu, mata pesonnya kayaknya apa? Diris gini. Kikir loh. Kayak lontong gitu. Dikikir kan loh. Angin dia. Ya pasti tetap ada radius, tapi maksudnya gini, bentuk kotak adalah yang terbaik. Tapi usahakan radiusnya paling kecil. Iya. Jadi itu kenapa saya tadi bilang di sini. Kenapa poportingan saya bisa nyudut-nyudut kayak gitu ya? Tidak seperti yang bawaannya dari sana itu. Karena ini pasti terbatas dengan bentuk mata tunernya besar-besar. Tidak kecil seperti yang saya pakai tadi. Ya. Oke. Okay. Nah. Sudah. Ya, Pak. Oh, jenengan iso kok mata portingan cicili. Hei, durasi, hei. Durasinya ngaku dawa. Rungcam, hei. Men. Ya, sini. Ini adalah mata porting yang umum ada itu. Gedenya segitu. Ini diameter 6 mili. Batang 3 mili. Yes. Sehingga dia bisa membentuk radius. Nah, itu adalah 3 mili. Alias kalau dibuletin jadi 6 mili. Oke. Jadi dia bisa membuat sudut di ujung sini 6 mili. Kalian bayangin nih, ini sudutnya apa dan 6 mili ini radiusnya kan nggak ada. Kalau kalian memaksakan dengan mata tuner gede seperti ini, maka ini jadi bunter. Nanti begitu juga. Itu kenapa saya pakai mata yang 3 mili sehingga radiusnya 1,5 mili, sehingga saya bisa makan untuk yang sudut-sudut yang sempit seperti itu. Begitu juga untuk mata tuner kecil-kecil saya ini ya, yang di dalam ini yang buat ranting makanin sini nih, sudut-sudut ini besok. Ya. Saya pakai yang lebih kecil lagi dari ini. Saya pakai yang lebih kecil lagi. Ya. Oke. Ini kecil sekali. Ini hanya radiusnya 1 mili. Tuh. Oke. Kalau ini diameter 2 mili yang ini. Yang ini diameter 2 mili setengah. Nih. Ya. Oke.
Jadi untuk porting sudut, kalau kalian mata tunernya gede-gede, ya lubangnya jadi kotak bunder. Tengahnya kotak, pinggirnya bunder. Oh. Nih, nih, nih. 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 Nih, sini. Nih. Nih. Kalau kalian mata tunernya bulat, di sini ya jadi radius gitu loh. Nih. Ya, kalau kamu mata cenderungnya lancip, ya, ya, ini jadi kotak. Oh iya. Ngerti? Ngertos. Eh, yang lain, cepetan. Upah kesan, udah liatin blok atau saya lebar-lebar ya, pakai kipas ya, fungsinya biar kencang ya, oke. Atasnya apa? Apa lubang lupa? Apa? Atasnya apa? Lubang knalpotnya ini dong. Oh, lubang knalpot. Oke. Tadi maksud tanyanya lubang transfer, sekarang bahasa lubang knalpot lo aja. Berbeda. Yeah, 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 yeah. Antara lubang transfer dengan lubang knalpot itu berbeda bentuk. Ya, saya sering buat lubang transfer, lubang knalpot itu seperti kipas. Hmm. Oke. Okay. Ini pulpennya. Seperti ini yang saya biasa buat. Standarnya ini. Saya buat seperti itu. Pertanyaannya, kenapa seperti ini? Tidak seperti itu. Tidak juga seperti itu. Dan ini ada radiusnya 70, 80, 90 mili. Yang mana yang kalian mau pakai? 70 untuk apa? 80 untuk apa? 90 untuk apa? 70 contohnya yang seperti ini ya, Pak. 70 yang ini umpamanya. Hmm. Ini 80, ini 90 apa gimana? Apa kebalik, Pak? Jadi gini, maksudnya 70, kalian bikin lingkaran dulu, ya. Lingkaran, kalian bikin lingkaran nih. 70 mili, yeah. 7 cm, diameternya 7 cm. Potong lingkarannya, straight kan jadi lingkaran, mm-hmm. Lingkaran itu tempelin di sini. Kira-kira kalau yang 70 itu lebih mancung apa lebih? Oh, itu 70 lebih kecil ya, Pak. Pasti. Ya itu buat apa? Ayo. Tidak semudah itu perguso. Jadi berarti semakin diameter lebih kecil, namanya bikin 50 berarti kan dia lebih munyuk ya, Pak. Lebih mancung. Lebih mancung ya, Pak. Itu itu berarti lebih tinggi ya, Pak ya. Logikanya lebih tinggi buat top speed ya, Pak ya. Enggak, misalnya gini. Misalnya gini, kalian tentukan dulu misalnya mau bikin berapa lubang buangnya. 28. Bikinlah 28 tetapi bentuknya mancungnya ujungnya jadi 28. Ya, Pak. Kan standarnya 34. Iya. Mau dibikin 28. Kan motongnya 6 mili, dan 6 mili itu kan kayak gini. Misal ini 34, kalian kepengen bikin 28 nih di sini, ini 28. Nah ini kalian mau ambil dari sini, misalnya ya. Ini bentuknya lebar begitu misalnya, dari sini terus ke situ ya bisa, jadinya 28. Kalian mau ngambil ini ke situ ya 28. Kalian mau ngambil ke situ ya 28. Ya 28. Kan berbeda ini radiusnya. Yang atas, iya. Yang bawah, yang tengah sama yang bawah kan berbeda. Itu menentukan karakter ya, Pak. Ya, ini tapi ini pelajaran kelas 4 ini. Kita sekarang di sini lagi taman kanak-kanak dan PAUD. Jadi nanti itu akan saya jelaskan nanti. Iya. Sweet, benar. Oke lah gitu ya. Oke, apa lagi? Nih, rombolo maninya kena. Jelek, aku penasaran, Pak. Oh iya. Penasaran gini. Ayah hantu berarti. Iya. Apa? Biar kalau sekedar melihat ya, kalau ayah aku kan pembelajar. Ini buat portingan buat harian. Orang harian sih ngerti kayak gitu ya, maksudnya
ngotorsi karo go speed lho go ngeduran reportingane kayak apa maksudnya kan? Maksudnya karakter road race karakter drag kayak gitu go. Nah aku ada contohnya nih. Ini kan ini yang lebar ya, paling lebar itu di tengah-tengah ya, kurang lebihnya di tengah-tengah, nggak di atas loh. Ini motor special engine drill. Apakah ini ada pemainnya? Apakah menentukan power di tengah, di bawah, apa di atas itu? Apakah dari sini? Dari sininya? Di sini kah? Tidak bisa begitu, Pak Bosok. Jadi ini bentuk-bentuk ini adalah dasarnya. Oh, dasarnya. Tapi dalam pelaksanaannya tidak selalu. Maksudnya seperti apa? Kalau kamu lihat lubang kipas seperti itu, berarti motornya begini. Lubangnya seperti itu, berarti begini. Tidak selalu seperti itu, Pak Bosok. Sekarang gini, saya bisa saja mengelabui kamu. Lubang kebingkin seperti motor road race misalnya, yang lubangnya nggak terlalu besar, lubangnya biasa. Tapi kencengnya kayak motor drag race bisa. Kata siapa kamu? Sekarang gini aja ya. Saya tanya Mas Oni. Saya pakai baju butut, saya habis nyebur sawah. Terus saya datang, Mas lihat, dia bilang, kamu dari kampung ya Mas? Padahal apa? Rumahnya Marso itu garasinya saya. Apa kamu bisa melihat seseorang cuma dari penampilan? Apa kamu bisa melihat portingan, maksudnya motor ini karakternya gimana, cuma lihat dari portingnya? Ya mungkin iya bisa, tapi kalau saya tidak bisa ditipu seperti itu. Kenapa? Mungkin saja ada sesuatu rahasia ya kan. Mungkin dia punya tenaga dalam atau ilmu kanuragan di dalam krengkesnya. Gitu loh. Iya. Oke. Berarti aku sekarang jangan makanya apa? Ya. Saya kan setiap ada blog yang datang ke sini, saya tidak pernah bilang ini jelek. Kenapa? Kalau datangnya satu gluntung semesin, saya bisa bilang ini jelek. Tapi kalau cuma datang blog doang, dalam kamu saya tidak seperti ini. Tetapi kok ini kenceng? Ada sesuatu yang membuat ini bekerja. Apa itu? Ya mungkin itu gitu loh. Saya tahu. Tapi saya lihat dulu motornya. Motornya enggak kenceng, berarti benar memang enggak ngerti gitu loh. Karena saya sering ketipu dulu. Blok kenceng. Saya curi. Saya pasang motor saya. Apa yang terjadi? Enggak kenceng. Saya sampai buta pinggirnya. Ibarat kerisnya sudah saya curi, kok tetap saya nggak sakti. Jebule apa? Saya belum belajar tenaga dalam. Gitu loh. Maksudnya kan masih sering nonton kungfu gitu. Berarti sekarang pola pikirku sekarang dia harus dirubah. Ya? Polonya sih dirubah. Oh, ya. Itu pola pikir, oh, ya. Pola pikir. Oke. Sepertinya habis sudah. Habis. Oke, dari masuk sudah habis. Saya menantang lagi ini orang ini, ada pertanyaan apa enggak? Jadi kalau masalah nanti buring, masalah head itu secara teori yang sering saya bagikan di video-video saya sebelumnya itu dasar sekali. Kalian harus paham itu. Meskipun saya terkesan sok tahu atau sok menggurui, sok ngajari gimana lah? Saya balapan aja kalah terus. Saya juga pernah juara. Enggak ada piala. Enggak punya piala. Piala buat ganjel pintu. Oke, Mas. Jemeling, Pak. Oke. Yes. Apa nih? Oke. Mau di motor 4 tak. Sekarang lagi tren yang apa di apa bebel apa ya di blodo-blodo kayak blodo-blodo. Melting pot. Di 2 tak bisa enggak dibikin kayak gitu? Oh, bisa. Mana bisa, Bro? Melting pop semua itu. Oh yang bisa dihitung melting pop. Oh maksudnya polanya diganti. Oh di silinder. Oh jelas ngefek. Tapi itu nanti kelas 3. Ini sekarang kamu lagi TK. Oh ya wih. Berarti ya suatu saat guys kalian akan lihat apa yang saya buat akan keluar dari jalur. Pakem. Yang biasanya. Dari yang biasanya. Bagaimana efeknya? Belum tentu bagus. Tapi saya akan membuktikan sesuatu dari situ. Ya, kalian lihat blognya Mas
Siapa ini? Her. Mas Hermawan. Mengkilat kayak kaca. Yes. Mak, padahal saya sendiri kalau buat. Oh iya pak, efeknya apa pak? Ya, mungkin ini berakibat biar licin. Digigit mengkilat sekali. Iya licin. Tapi kalau saya ini efeknya jadi kering. Kenapa? Tidak ada pelumas yang tersimpan di dalam situ. Tapi kalau kalian ngorter bloknya sedikit kasar dan bergaris dan bersilang, ada campuran bahan bakar dan bensin yang tertinggal di situ untuk senantiasa melumasi, melapisi piston buring. Dan buring. Sebenarnya seperti itu. Saya ragu-ragu kemarin ini saya mau porting lebar lubang-lubangnya, saya mau bikin patulu, tapi pistonnya dibawain sudah pakai ringnya overset 75 double ring, jadi saya nggak bisa bikin patulu. Kecuali diberikan dana tambahan untuk naik menjadi ring 100 mungkin ya, saya bisa lebarkan lubang-lubangnya maksimal di 40. Saya paling berani hanya 39 atau ya karena 39. Faktor itu ya. Karena itu saya sudah jelaskan ya tentang ring piston kemarin, video kemarin nonton dulu. Siap. Weh, what's more? What's it? Swin. Wih, kayaknya guys. Nah, dari Pak Andre, apa ada yang mau ditambahkan gak? Ini buat sanggup teman-teman, sanggup mabok, sanggup ngapa? Iya, Pak. Berarti gini ya, Pak ya. Di dalam dua tak, walaupun standar, sebenarnya itu udah didesain kencang ya, Pak ya. Iya. Dari pabrikan ya. Berarti kalau mamanya mau buat kencang, kalau sebenarnya nggak perlu konyol ya, Pak ya. Konyol dalam arti lihat-lihat portingan-portingan orang, terus dikorek-korek ya, dikorek. Dicontoh. Iya, dicontoh. Ternyata sebenarnya yang kurang itu apa ya, pemahamannya standar ya, Pak ya. Iya. Gimana ya? Jadi saya kemarin coba ya Eric King. Orangnya minta dikorek, tapi karena saya tahu Eric King itu udah kenceng, maksimal pun udah kenceng. Cuman karena dia tua, kurang perawatan, mungkin agak loyo ya setelah di servis gitu ya. Jadi tambah kenceng, tapi sebenarnya saya tidak korek-korek, enggak main korek-korek. Cuma saya kemarin tak ambil lagi, wah kayaknya orangnya mati nih kalau mamanya saya dikorek sama pot foil ini. Kemarin saya coba ya balik lagi ya. Jadi berarti mamanya mau bikin kenceng enggak perlu ekstrim-ekstrim, tapi yang penting pas. Betul, pas ini. Mamanya gini ya. Bikin VCR mau buat road race. Enggak perlu ikut-ikutan temen yang kenceng banget. Dengan kondisi seperti ini bisa kenceng, sebenarnya bisa menang juga ya Pak ya. Betul. Bisa kayak jokinya mamanya bisa mengendalikan seperti ini dengan kondisi seperti standar. Naik dikit lah, enggak terlalu ekstrim seperti punya temen. Tetap sebenarnya bisa kenceng ya Pak ya. Betul. Dengan memaksimalkan apa ya, portingan-portingan, memaksimalkan lubang-lubangnya, tapi yang penting paham dulu ya Pak ya, paham dalam ya Pak ya. Betul, saya lengkapin ya, ini yang Andre bilang benar. Jadi motor standar dari pabrik itu ya sudah sehat. Oh iya sehat itu Pak, sehat. Sehat. Gini, kalau untuk kenceng, intinya nomor satu untuk bikin motor kenceng itu gimana kenceng yang nyaman bagi pembalapnya. Kalau pembalapnya happy, pembalapnya nyaman, pasti motornya enak dipakai dan dia pede bawanya. Nah gini ya, saya udah sering kali, berulang kali saya coba bikin mesin yang gila. Apa yang terjadi? Joki saya rubuh semua, joki saya pada jatuh semua. Kenapa? Baru ngegas tok. Pasar melintir. Aduh, takut. Tiap tikungan jatuh. Nah kemarin saya bikin Eric King yang kemarin plat AD itu saya bikin King ya. Terakhir sudah saya setting, pamitan pulang bayar 100.000 ke saya gara-gara suruh masang karbu baru. Saya pasangin, saya setel apa segala macam. Sebelumnya saya bawa ke tempat Andri, sama Andri jamin-jamingin kayak gini. Begitu yang punya datang, pamitan, oke om, iya. 5 menit telepon, step, apa rubuh motornya. Aduh, masalah. Aduh, mati kayak. Rubuh sih, rubuh. Mas paling kan lagi tergerak. Iya. Telepon tuh. Asuh. Aduh. Oke pak, tanya lagi lah pak. Apa? Belajar. Anak SD ya pak, anak SD 0 ya.
aku lihat blognya gambarnya love kayak gitu tuh tandanya apa pak? Love itu cinta. Oh love cinta. Sarangnya yo. Itu tandanya apa pak? Apa harusnya berbentuk love atau gimana pak? Gini sini, aku jelasin. Kalian sering lihat di Instagram atau di Facebook, ya ada orang sering pamer motor lagi di overhaul yang di servis atau diapain. Ada bekas item-item di sini dia bentuknya sampai love sempurna banget gitu. Entah itu editan atau bagaimana saya nggak tahu. Pokoknya love itu kalau saya itu menandakan bahwa arah portingmu itu sudah benar. Tetapi love ini tidak mungkin bisa terbuat meskipun apa jenenge arah portingmu benar kalau kamu pakai bahan bakarnya anu pertama apa pertalit nggak mungkin. Kenapa mesti hitam semua? Kalian bisa bikin bentuk love kalau satu bahan bakarnya bersih bensol. Pertama turbo aja masih juga hitam-hitam. Kalau kalian pakai bensol murni kalian coba portingan kalian sampai bisa bentuk love bagus gitu. Berarti portingannya arahnya semuanya benar dan timing-timingnya durasinya semuanya benar. Timing pengapian, timing open exhaust dan open transfernya benar, blowdownnya benar, pasti bentuknya benar. Ya, kenapa saya bilang love-love ini benar? Saya nonton channel luar negeri pada love-love doang ya aku ikut-ikut. Nah, karena itu Pak, kan ada love-nya yang gede, love-nya yang sempit-sempit. Nah, itu menandakan apa Pak? Apa love yang kecil itu yang lebih bagus? Apa love yang besar itu lebih gimana gitu Pak? Soalnya kan hanya nge-love dok, tapi kan mungkin love-nya love saya lebih kecil nih. Wis bisa apa enggak gawe love ke? Harus bisa gawe love ke? Love-nya lebih cilik, berarti lebih banter apa gimana gitu Pak? Okay. Sebenarnya love di sini, tanda hati di sini itu menandakan pendinginan piston. Piston ini panas, der, kena ledakan, mundur, dia kan panas nih. Dia kan pasti akan kesiram bensin, ces. Kalau love-nya kecil, berarti kesiram bensinnya bagaimana? Banyak. Kalau misal dia love-nya besar, kesiram bensinnya bagaimana, wes, dipikir? Banyak kebun, banyak menang batu, banyak bilas, banyak mendinginkan. Makanya bersih. Sekarang gini, kayaknya kebalik nih. Kalau panci panas, silite ireng. Angger panci ne ora panas, ora ireng silite, berarti kompore diridir. Kalau love-nya gede, lebih pastinya lebih dingin, pasti pistonnya. Ya. Karena kalau love-nya kecil berarti panas. Lebih panas. Alias ininya terlambat untuk mendinginkan itu. Ininya sudah terlalu jauh mundur baru ini kena ces nyeriwik tok gitu loh. Dari sini nyerempet doang. Kalau love-nya gede setidur pada nunggu nih cedus. Gitu loh. Makanya untuk ini sih sebenarnya nggak penting, sumpah. Saya nggak pernah patokan love. Iya, maksudnya nyu pengen ngerti gitu, pengen ngerti top. Guys, saya ingin tahunya banyak, ya kan, guys? Jadi berarti kalau pistonnya bersih banget, berarti pala apinya kurang gede ya, Pak ya? Pembilasannya kurang bagus. Jadi kalau piston yang bagus ya, maksudnya apa? Sistem kerjanya bagus. Ini pasti jejaknya jelas nih di tengah. Enggak kayak gini kan, ini enggak konsisten. Ada yang ngalor, ini putih, ini hitam, ini putih. Menceng mani. Berarti mungkin arah transfernya kurang lurus, kurang pas. Sedotannya lebih gede yang sebelah sini daripada yang sebelah sini. Jadi sebelah sini lebih bersih. Ya. Tapi untuk bisa memorting seperti ini kayaknya miliaran. Susah. Butuh risetan yang lebih. Riset dan alat serta mood yang bagus. Oh iya. Pak Maning, wis lah Pak. Nih.
Nih melding pom. Nah, kenapa kok pistonnya yang saya buat seperti ini? Karena silindernya saya yang sayang, guys. Jadi pistonnya yang saya bikin seperti ini. Ini piston sudah berhenti masa tugasnya ya, masa jabatannya sudah berhenti. Di sini kalian bisa lihat, benar Jul. Nah, oke, bisa lihat ada tulisannya Mbaeh. Mbaeh. Keton ora Jul? Keton banget kok. Oke. Jadi ini pistonnya motornya Marso, karena motornya Marso namanya Mbaeh. Ya, ya. Dan ini piston kecepatannya seperti ini. Ya, apa tulisannya? Namanya ini piston rudal. Wah, cepetan rudal ini. Ini sudah ikut event dua kali event. Ya, Purwokerto, Purbalingga. Ini ikut terus. Kalian lihat pistonnya. Mana ada yang berarti cacatnya? Tapi ini sudah berakhir masa tugas. Oke. Okay. Kenapa? Ring saya udah capek. Tapi besok kalau beli ring share lagi ya pistonnya pakai lagi. Oke okay, guys, ada yang mau tanyakan lagi enggak? Oh, wis ya, wis budet ya, wis butek ya. Ya wis. Telat ya. Gimana? Gimana? Eh, Kiprime. Selamat malam. Wis cutelat. Guys, udah pada budet semua udah. Oke, tadi hari ini saya membahas di Dirigo Racing, tidak membahas tutorial, tapi inilah situasi, suasana, kebersamaan kita sama-sama belajar, baik yang awam, baik yang sedikit ngerti, baik yang sok tahu, baik yang gemblung. Sarameo iki ya. Oke, yang gemblung, guys. Bagi yang ngerti. Ngerti sedikit, Pak. Ngerti sedikit, bagi yang ngerti banyak kayak Juli kayak gitu kan. Kita semua belajar bareng, guys. Oke. Okay. Oke, okay, semoga bermanfaat. Ini film panjang banget, nanti aduh saya ngeditnya bingung. Abus. Usah diedit lah ya, tonton baik. Jadi, ini judulnya tentang apa kira-kira nanti? Filosofi di balik blok Fish Air. Oh gitu ya, filosofi di balik blok watak gitu. Blok Fish Air gitu ya. Oke. Okay. Oke, okay, Mas Hermawan, kira-kira apa judulnya ini nanti YouTube-nya saya bikin apa nih? Oh, masih nonton Mas Hermawan? Masih. Orang seperti ini mau nonton tuh apa tidur? Momen, momen. Minta Mas Hermawan judulnya apa ini? Momen ya, apa? Mas Hermawan nanti judulnya apa? Tulis ya. Udah atau enggak di WA? Apa sih? Judulnya kita karena Mas Hermawan. Udah. Buat kalian yang mau belajar-belajar banyak di Dirigo Racing ya, yang sudah tahu, yang belum tahu, yang pengin lebih tahu, datang ke Dirigo Racing. Besok yeah. Di sini akan di apa ya? Dibikin kasur tingkat. Di atas ada kasur tingkat juga ya, kamar mandi dalam. Kamar mandi dua lah. Di luar ada tapi belum dibangun besok ya. Oke oke. Itu buat yes. Kedepannya itu jam besok, 1 udah ngayal wis. Besok ya yang teman-teman dari Aceh, dari Palembang, dari Kalimantan silahkan. Kalau yang mau yang udah pusing banget ya, aduh jebol boy, naik kereta, naik pesawat, terus ke Yogyakarta langsung naik bis Cilacap jemput sama Mas Marso. Biayanya berapa? Tanya sama Mas Marso nanti ya. WA aja. 08 berapa? Saya lupa. Cari aja di Google Map Dirigo Racing ya. Langsung kalian berangkat dari sana terus Dirigo Racing, wah enggak bakal nyasar, enggak bakal pindah di sini. Langsung dodokin aja Pak Diko. Bawa Salin ke sini ya. Nanti Pak saya mau nginep di mana ya? Di depan ada kos-kosan, warung banyak di sini, angkringan banyak, bakul-bakul banyak. Masalah biaya nanti lah gampang lah, bisa dibicarakan sama Om Bauer. Yang penting kalian di sini bisa makan, bisa belajar bareng, bisa balapan bareng. Kalau coronanya udah hilang, kita balap bareng. Bawa motor yang banyak ke sini. Jangan banyak. Tenang aja ya. Iya. Nanti bentar lagi mau beli apa ya? Mau bak mobil ya, Pak ya? Mobil bak ya, Pak ya. Buat kalau sudah dapat dari Google ya. Dari YouTube ya, Pak ya. Beli bak mobil. Beli mobil bak. Paknya doang. Saya buat ngangkut-ngangkut motor ya. Enggak apa-apa, belajar gila.
Buat kalian-kalian yang masih waras ya, tinggalkan yang waras, masuklah ke dunia gemblung. Saya dulu waras, sekarang belajar gemblung. Nanti kita akan menemukan Tuhan. Udah malu, udah lantur. Oke, udah pada ngelantur semua guys. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kalian. Di sini tidak ngajarin apapun, dari kita ngobrol ini tidak ngajarin apa-apa. Tapi paling enggak, siapa tahu bisa menginspirasi ya. Inspirasi itu bukan belajar, menemukan ide. Ya. Ya. Oke, terima kasih yang udah nonton, setia menemani kita, mendukung channel kita Deko Racing. Saya bukan guru, saya bukan sok tahu, tapi kok saya udah terlanjur gila, jadi mungkin saya bisa memikirkan hal-hal yang sebenarnya gila ya, tidak patut diikuti. Oke. Salam yo. Terima kasih guys, selamat malam Deko Racing. Oke. Itulah penjelasan yang sangat panjang, guys. Tukang kameramen kesel banget sumpah, kayak tangannya ampleh banget sumpah kayak. Nih ya. Ini efek terlalu panjang durasi. Ini begini, terus begini. Nih. Oke, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa besok. Oke. Okay.